Pertama jenis tak bunyi suara. Dia. Dia juga pemberi peringatan, ya. Tapi dia ada bunyi tak bunyi. Keduanya hak jenis tu ubik suara. Berkata-kata, berbunyi. Maka yang diam itu hak dia, tapi dia pemberi peringatan. Nabi kata, aku tinggal ke antara kamu. Aku tinggal ke kepada kamu sekarang dan benda itu berada di tengah-tengah kamu sekarang. Di antara puak-puak kamu. Wujud benda tu. Aku tinggal ke kepada dia dua pengajaran. Dan dua penjagaan yang mengingat akan kamu. Dua mau'izah. Pemberi peringatan kepada kamu, aku tinggal kepada kamu ni dua. Selepas daripada aku meninggal, ke bumi ini, maka mu jangan lupa dua benda ni, dia akan jaga dirimu. Pertama jenis tak bunyi suara. Dia. Dia juga pemberi peringatan, ya. Tapi dia ada bunyi tak bunyi. Keduanya hak jenis tu ubik suara. Berkata-kata, berbunyi. Maka yang diam itu hak dia, tapi dia pemberi peringatan. Tak bunyi suara pun. Hak dia senyap kau dia. Kematian ataupun mati. Mati itu beri peringatan, ya. Tak bunyi suara pun. Oh, jenis dia pasal jenis tak bunyi suara. Dan yang bertutur bunyi suara, boleh baca, boleh gapo, iaitu Al-Quran. Dua benda Al-Quran dan kematian itu merupakan mau'izatun, peringatan kepada kamu. Satu jenis dia tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak gapo. Keduanya keduanya bersuara. Nah. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, walil arifina fi zikril mauti faidatani, ahaduhuma an-nafratu anid dunya wal ukhra asyauqu ilal akhirah. Kata Imam Ghazali, dan bagi orang yang arif, yang salik, orang arif billah, orang yang kenal Allah, dan orang yang tengah tuju perjalanan kepada Allah, hati dok tengah tuju kepada Allah, nah, gapo dia? Pada menyebut mati itu ada dua faedah. Ada dua faedah dengan menyebut mati bagi orang yang arif dan orang yang berjalan menuju Allah. Pertama, tujuan apa dia? Ingat mati bagi orang arif. Pertama, lari hati daripada suka kepada dunia. Hati dia lari hati daripada mencintai dunia. Jadi tak suka kepada dunia. Bukanlah tak suka kepada dunia ini, ambil dunia, ambil harta tuhuk luar, dak hatu membazir. Tetapi lagu mana? Oh, bukan hati itu cenderung kepada dunia. Yakni kalau terlepas dunia, tidak terasa sedih berbanding dengan terlepas akhirat. Bukan kata ambil harta buai membazir lagu tu dak, ambil baju soyok ke apa dia hatu mengamuk lagu tu. Bukan kata hati tak suka kepada dunia. Kalau memiliki harta pun, tidaklah begitu sayang kepada harta. Apakah maksud tidak sayang kepada harta? Naik kereta tak buah minyak, naik kereta tak tukar selendar, naik kereta tak tukar minyak hitam, tak buah air, menetuk kereta. Tak. Waktu menjahani ke harta pula. Berarti, kalau berlaku gapo-gapo, hati dia tetap dengan Tuhan, tidak merungut dengan Tuhan, tidak jadi sedih. Gapo-gapo hati dia sentiasa dengan Tuhan. Dan kedua, gemar kepada akhirat. Hati jadi suka kepada akhirat, jadi tak suka kepada dunia. Tu kelebihan mengingati mati bagi orang arif.
Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal arifa al-kamila al-mustamirra bi zikrillahi ta'ala mustaghnin an zikril maut bal haluhul fana' fit tauhid la liltifata lahu ila madin wala mustaqbalin wala ila halin min haisu annahu halun bal huwa ibnu waqtihi. Hatu peringkat pertama, orang arif yang tengah salik. Orang arif yang peringkat permulaan. Orang yang arif tahu matlamat hidup dia, yang tengah nak tuju Allah, maka kelebihan mengingati mati dua pedoh. Jadi tak suka kepada dunia, gemar kepada akhirat. Mana kalau orang arif billah sudah, orang yang betul dah sapa ke Tuhan, arif sungguh ke Tuhan pula, ketahui olehmu bahawasanya orang arif yang kamil, yakni sempurna dah pengetahuan dia, sampai dah usul kepada Allah Ta'ala, kenal betul-betul Allah Ta'ala, bukan kata sesampai kepada hakikat ketuhanan dah, sekadar ilmu dia. Lagu mana yang melazimkan dengan zikrullah itu, galik duk sebut nama Allah, galik duduk berzikir, perlu ingat mati kodok, kaya perlu ingat Allah. Nah, orang arif billah ini perlu dia ingat mati ko, dia nak kijuk ingat Allah Ta'ala. Kaya kita kata arif, orang arif ini hok perikat permulaan, dia kena sebut juga kematian. Kerana apa? Kerana supaya hati dia itu lari habis bak dunia, akhirat tupu betul-betul. Tetapi kalau orang dah sapa betul ke Tuhan dah, fana dah duduk dengan Tuhan dah, perlu ingat mati lagi ke tak? Maka ia itu terkaya ia daripada menyebut akhir mati. Yakni terkaya tak perlu dah. Orang yang sapa ingat Tuhan pacirah tak perlu ingat ke mati dah. Orang perlu ingat mati kalau dia ada ingat lagi benda-benda selain daripada Allah. Ingat dunia, ingat akhirat, ingat gapo. Maka dia perlu mematikan dunia dan menggemarkan akhirat. Kalau orang ada perasaan dunia dan akhirat lagi. Tapi kalau orang tak ada perasaan dah, duduk dengan Tuhan, fana dengan Allah Ta'ala, orang arif yang kamil, maka perlu sebut mati, tak perlu sebut kematian dah. Apa perlu sebut kematian? Dia hok molek dah, temu dengan Tuhan dah, jumpa dengan Tuhan dah, kenal Tuhan dah, maka tak perlu lagi sebut benda-benda selain daripada Tuhan. Oh, maknanya hati dia tidak mah mudah lagi ke hati yang ingat mati. Dok tak ada masa dah dia ingat Tuhan, okey. Tetapi halnya itu fana di dalam tauhid. Hal dia itu fana dah di dalam tauhid ke Allah Ta'ala. Di dalam mengesahkan Allah Ta'ala, tidak tergambar selain daripada Allah, tidak terlintas selain daripada Allah, tidak dengar kecuali dengan Allah, tidak melihat kecuali dengan Allah. Maka nak buat lagu mana lagi? Apa nak sebut mati lagi? Siapa matlamat? Maka tiada berpaling hatinya kepada yang telah lalu. Benda yang telah dulu yang tak ingat dah. Kok benda yang berlaku kemarin yang tak ingat dah. Orang arif billah ni orang duduk dengan Tuhan. Benda sejak lepas dia tak ingat dah. Benda apa ni? Dan yang lagi akan datang. Benda akan datang. Seminit akan datang. Sejak akan datang. Dah hati yang dengan Tuhan. Maka yang depan, yang lama dulu dia tak ingat dah. Yang depan pun dia tak ingat. Dia duduk dengan yang ni. Yang ni duduk dengan Tuhan semacam. Dan tiada hal. Dan tiada kepada hal. Daripada bahawa sekira-kira ia hal itu. Tetapi, iaitu ibnu waktih. Orang sufi, sufi itu ibnu waktihi. Anak kepada masa dia. Yakni orang sufi ni betul-betul penting ke masa. Waktu yang ada peluang ni, yang ni dia ingat Tuhan. Minggu depan nak ingat Tuhan, malam ni nak berzikir. Tosok, pagi akan datang. Lepas tu dia berzikir dah tahun lepas. Kemarin, sejak lepas, tak cara dah. Hala ni yang duduk fikir, lah ni. Maka sufi itu ibnu waktihi.
sentiasa jaga masa. Hak lah ni dia fikir. Hak amalan hak lepas jangan dok serah banyak. Allah hamba berzikir begini 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 begini. Tak usah dok fikir, hamba fikir lah ni. Kalau hamba tak berzikir lah ni masalah hamba. Tak ingat Tuhan masalah. Hak akan datang dia tak cara. Ni Sufi Ibnu Waqti. Yakni tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak pernah berpaling hati dia setiap detik, setiap apa. Tak duk dengar Tuhan. Dia duk buah pun buah, ingat Tuhan. Dia duk makan pun makan dengan cara ingat Tuhan. Dia duk tidur pun tidur dengan cara ingat Tuhan. Lagu lain beza dia. Bukan kata dia tak tidur. Bukan dia kata dia tak buah. Bukan dia kata dia tak makan. Tetapi dia sentiasa dak. Maka orang yang ingat Tuhan buah dia lagu lain. Makan dia lagu lain, tidur dia lagu lain. Sehingga ke bersama ketika bersama dengan isteri pun ingat Tuhan. Maka lagu lain, lagu lain. Dan hanya semata-mata ia berharap kepada Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq.